Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Power Kui. Oke, jadi banyak dari teman-teman, Bang, Power Kui udah update belum bang? Bang, Power Kui udah update belum bang? Bang, banyak banget ya nanyain soal Power Kui. Oke lah, hari ini aku bahas si Power Kui juga. Jadi, topik hari ini kita bakal bahas Power Kui, yang dimana aku kan udah keluar, jadi ini adalah akun aku yang kedua, jadi ya kita akan lihat kenapa Power Kui nggak update, ya kita bakal lihat. No, ada botnya Genta di sini. Sebenarnya Genta ini nih, cuman ada dua user, jadi satu user gitu ada Gentanya berarti. Oke, di sini ada Growlilis. Aku bakal sensor kalau misalnya linknya nggak disensor ya teman-teman ya. Kalau misalnya linknya nggak disensor aku hilangin. Oh, oke. Ternyata Pekui kemarin udah update teman-teman. Kemarin udah update. Dan ini kabar baik ya, berarti buat kalian semua ya berarti ya. Nah, oke, kita baca dulu apa yang kenapa dia cukup lama update-nya. Kita bakal bahas di sini ya. Oke, jadi di sini Pekui bilang katanya sementara pakai itu dulu guys, karena miminnya waktu di dunia nyata dan Rebuild Grow Launcher membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi dia bilang kayak gitu. Berarti waktu di dunia nyatanya si Power Kui sama yang dan mau memperbaiki Grow Launcher itu sangat banyak banget. Dan di sini kita bakal coba apa nih? Oh, dia ngefix ininya doang, multi botnya doang teman-teman. Dan itu menurut gua cukup lebih baik sih daripada ketimbang nggak sama sekali update gitu kan. Dan ini sangat istimewa sekali kalau menurut gua, yang nggak istimewa sih sebenarnya ya ada updatean tapi kayaknya masih ada bug beberapa. Ya pasti ya buat kalian yang sakit hati lah pasti ya. Nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Ini aku nggak tahu buat apa ini bot raid. Ini kayaknya ada bug juga ini. You can still login. Aku nggak tahu. Semoga aja Grow Launcher nggak ada apa-apa sih. Ya Pekui kalau nonton ya, jangan ngeban gue lagi Pekui, please ya. Soalnya aku nggak ngelik kok, nggak ngelik tentang. Kita baca-baca dulu deh di catatan si Grow Launcher ya. Wah, gila. Nah, ini pada hari ini ya, teman-temannya. Yang OMG yang mana ini nih? Gue dari kemarin aircon mulu. Oke, ada masalah aircon nih satu. Ada yang sama kah pakai 3 bot selang beberapa menit aircon kalau nggak pakai bot lancar. Wah. Cara skip puzzle kayak gimana pas auto? 3. Harus level 21. Yes, benar. Benar. Tiga nih, ada masalah nih. Gear gue kenapa nge-lag terus? 4. Lo pakai bot gak aircon? Insta ulang. Oke, aku ya bla 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 bla. Aku sih dalam Semarang aman-aman aja. Oke. Ada yang bilang aman-aman aja sih. Gak udah pakai paket ini bla bla bla. Oke. Di sini ada 5 gacha. Ya, gacha itu dalam arti teman-teman kalau kalian hoki itu bisa dapat teman-teman ya. Oke. 6. Yes. 7. Gandeng ini enggak 7. Goblok ini ya. Ini orang goblok. Sukro ini orang goblok banget ya. Udah tahu kalau GL-nya harus butuh Grotopia asli malah nggak diinstal. Ya udahlah, bodo amat ya, ya. Aku nggak butuh yang kayak gituan. Kita bakal bahas ada 7 poin ya. 7 poin pada pagi hari ini. Jadi kita bakal bahas dalam satu video ini ya berarti ya. Jadi yang pertama, ketika Grow Launcher update itu dia ada yang namanya aircon. Sebenarnya dari dulu Grow Launcher tuh memang ada aircon, terus diperbaiki sama Bang Power Kui. Itu udah diperbaiki
semaksimal mungkin dan hasilnya juga bagus. Dan seiringnya waktu Grow Launcher kan katanya mau rebuild. Jadi yang pastinya nih dalam kutip banyak errornya. Jadi kalian nikmatin aja ya, udah dikasih hati malah minta jantung kalian ya. Nah, ini udah update, jadi kalian beli aja Porkoi ya. Kalau kalian mau beli Porkoi silakan beli Porkoi. Tapi ingat, jangan kalian sebarin kalau kalian udah beli Porkoi ya. Karena risikonya tanggung sendiri ya. Kalau udah kena ban jangan minta sama Bang Hendri. Terus nah, masalah puzzle. Jadi dulu sebelum rilisnya sebelum maintain lah ya, sebelum maintain gua bahas sebelum maintain dulu nih. Sebelum terjadinya rebuild Grow Launcher, dulu Bang Porku itu masang yang namanya skip puzzle. Skip puzzle-nya udah ada waktu itu. Cuman enggak tahu kenapa pas rebuild ini dilepas skip ininya. Jadi ada puzzle-nya gitu. Ya nikmatin aja lah fiturnya kalau udah ada skip kayak gitu. Terus apa lagi ya? Nah, ini ya, nge-lag terus, nge-crash mulu. Nah, nge-crash atau nge-lag lah, istilahnya dalam arti yang nge-crash. Jadi kalau kita pakai itu nge-crash gitu, teman-teman. Aku justru pakai HP yang kayak gini. Ya, aku udah ngalamin yang namanya nge-lag atau semacamnya, tapi aku udah setting jadi biar HP yang 2 GB kayak gini itu bisa digunain untuk nge-board. Dan hasilnya ya HP gua bisa meledak. Ya, bisa kebuka sendiri. Jadi ya nikmatin aja fiturnya. Terus ada lagi nggak ya? Okay, ada yang nanyain, lu pakai bot aircon nggak? Oh, ada yang nanyain aircon atau enggak kalau pakai ininya. Okay, ada yang ngomong semalam aman-aman aja nih, mantap nih ya. Terus dari Ivan Hover juga gitu. Berarti dari Ivan Havers dia bermasalah ya teman-teman ya. Waduh, kalau itu enggak mungkin efek dari sinyal. Nah, bener juga ya, bener juga. Kakak udah pakai paket WiFi VPN tetap gitu. Ya di sini bilang gacha ya, ya gacha lah gitu ya. Siapa tahu hoki gitu kan, bisa make GL-nya, ada yang nggak bisa gitu. Ya ini ya, ada ini juga. Nah, ini juga ada yang bilang katanya pakai motor pesawat aja itu bagus. Ya, ini dia ya bakal gue bahas. Jadi seiringnya waktu, tapi aku mau bahas soal kalian yang mengalami aircon yang kayak gini. Jujur Henry juga waktu pakai GL juga aircon. Jadi dia airconnya kayak gini pastinya teman-teman ya. Nah, ngatasin aircon karena aku pakai ini ya, jadi pakai HP hotspotnya. Jadi aku bisa pakai mode pesawat gitu. Dan juga HP-ku support dengan namanya proxy. Jadi HP-ku tuh proxy-nya support gitu. Jadi HP yang kayak kentang kayak gini support sudah. Jadi proxy-nya, jadi aku kalau mode pesawat udah berubah lagi IP-nya gitu. Dan tergantung kartunya juga ya. Balik lagi ke kartu yang aku pakai. Kalau misalnya aku pakai Telkomsel biasanya berubah-berubah sih. Tapi kalau misalnya pakai kartu XL, Smartfren sama yang lainnya itu gak bakal berubah IP-nya. Tapi aku gak tahu tiba-tiba kalau misalnya mau login aja kalau aircon kayak gini ya udah mode pesawat solusinya kalau menurut Bang Hendri. Ya cuman sampai sini aja dulu ya Grow Launcher ya, kalian minta. Nah, dari kemarin-kemarin kan minta, Bang updatein Bang Grow Launcher-nya. Nih udah diupdatein sama Bang Pekoy. Kalian nikmatin aja tuh ya. Tapi ya ingat teman-teman, ini masih dalam tahap rebuild. Jadi ya Grow Launcher-nya tidak ada yang istilahnya istimewa-istimewanya. Gak ada yang kayak dulu. Yang dimana yang dulu, ya kalian tengok sendiri lah ya. Nih, yang dulunya kayak ada, nah ini kayak gini ya, auto captcha puzzle disable tuh, kayak bot reflex captcha tuh, kayak gitu teman-teman. Makanya pack ini udah luar biasa sih sebenarnya, perjuangan dia tuh sangat mati-matian banget. Tapi ya itu dia,
ya, karena dia kuliah, kita harus bersabar, teman-teman ya. Kita nikmatin aja, semoga Bang Pekuy udah ya, sarjana, dia bisa lanjutin lagi project dia di Pekuy ini ya. Karena jujur kalau aku ya, sebagai aku juga kayak gitu kan. Jadi membagi waktu itu susah banget, teman-teman. Ditambah kita mau nugas, belum nambah kerjaan gitu, banyak banget pokoknya, dan itu deadline banget yang pastinya. Ya udah, itu aja sih sebenarnya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi kalian, kalau kalian mau beli langsung aja ke Porkuy. Linknya ada, gak ada di link deh kayaknya ya. Kalian langsung aja DM Bang Pekuy deh. Tapi kayaknya bisa deh. Kalian di sini udah ada linknya ya. Tapi kalian tinggal nikmatin aja lah kalau misalnya kalian mau masuk ya. Oke. Udah ada nih Androidnya. Jadi kalian jangan minta Bang Genta lagi, minta Bang update Bang Gentanya Bang, biar ada ininya, ada yang versi Androidnya. PQ udah update ya. Jadi kalian enggak usah perlu Genta lagi gitu ya. Enggak usah perlu Genta update Android, oke? Ya, percuma kalau ada PQ kalian minta Genta juga, sama aja bohong, oke? See you the next time kita di video berikutnya. Dan ingat, smart people. Anjay, smart people. Ya, intinya kalian harus berpikir cerdas lah. Oke? Okay? Bye-bye.